Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'd. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, segeralah bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Hadis riwayat Razin dalam kitab Mishkat. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, segeralah bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Razin Mishkat. Keterangan. Maksud dari di atas adalah, apabila ada musibah yang akan menimpa seseorang, maka dengan sebab sedekahnya, musibah tersebut tidak akan menimpanya. Dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda, bersihkanlah harta kalian dengan membayar zakat, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah, dan sambutlah gelombang-gelombang musibah dengan doa. Dalam kitab At-Targhib, bersihkanlah harta kalian dengan membayar zakat, sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah, dan sambutlah gelombang-gelombang musibah dengan doa. Dalam kitab At-Targhib. Dalam kitab Kanzul Ummal disebutkan tentang beberapa hadis, hendaknya penyakit-penyakit diobati dengan sedekah. Pengalaman telah membuktikan bahwa sebagian besar sedekah mendatangkan kesembuhan pada berbagai penyakit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Karena sedekah dapat menghilangkan kehinaan dan obat untuk segala penyakit. Juga dapat melipat gandakan kebaikan serta menambah umur. Dalam kitab Kanzul Ummal, Rasulullah SAW bersabda, bersedekah menahan 70 bala. Yang paling ringan adalah penyakit kusta dan belang. Kanzul Ummal. Beliau juga bersabda, ubahlah kegelisahan dan kesusahan kalian dengan bersedekah. Dengannya Allah SWT akan menghilangkan musibah yang menimpa kalian dan akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis yang sahih yang lain disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan pakaian kepada seorang muslim, maka selama sehelai benang dari pakaian tersebut masih menempel di badan orang yang memakainya, orang yang memberi pakaian tersebut tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Ja'ad radhiyallahu an berkata, sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, berikanlah sedekah pada waktu pagi-pagi benar, karena musibah tidak dapat mendahului sedekah. Berikanlah sedekah pada waktu pagi-pagi benar, karena musibah tidak dapat mendahului sedekah. Dalam kitab At-Targhib. Dalam penjelasan ayat pada urutan ke-9 yang lalu terdapat sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abil Jad radhiyallahu an tentang seekor serigala, dan telah disebutkan juga beberapa riwayat tentang pembahasan ini. Anas radhiyallahu an mengutip sabda Nabi SAW bahwa sedekah dapat menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kematian yang buruk. Dalam kitab Mishkat, alim ulama menuliskan bahwa sedekah dapat menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan ketika seseorang meninggal dunia, menyelamatkan dari ucapan kufur atau tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menghadapi penderitaan maut, dan menyelamatkan dari kematian secara tiba-tiba. Ringkasnya, sedekah dapat menjadi sebab husnul khatimah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sedekah dapat menghilangkan panasnya kubur pada hari hisab manusia akan berada di bawah naungan sedekah mereka masing-masing. Dalam kitab Kanzul Ummal. Maksudnya adalah, semakin banyak seseorang bersedekah, maka semakin banyak pula naungan yang akan ia peroleh pada hari tersebut. Muaz radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, ajarkan kepada saya suatu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan akan menyelamatkan saya dari api neraka. Nabi SAW bersabda, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang penting,
dan hal itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadahlah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, jangan menyekutukan sesuatu dengannya, dirikanlah salat, bayarlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan dan berhajilah ke Baitullah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan tentang pintu segala kebaikan, yaitu pintu yang dengannya manusia dapat sampai kepada kebaikan, yaitu puasa sebagai perisai, dengan perisai manusia dapat selamat dari musuh, demikian pula dengan puasa manusia dapat selamat dari syaitan, dan sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air memadamkan api, demikian pula dengan saum, dengan salat malam. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat yang suci disebutkan pada ayat yang ke-19, tatajafa junubuhum anil madaji' al-ayah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang induk dari seluruh amalan, tiang bagi setiap amalan dan ketinggiannya. Induk bagi setiap amalan adalah Islam, karena amalan apapun tidak akan dikabulkan tanpa berislam. Tiang dari setiap amalan adalah solat, tanpa tiang sebuah rumah akan sulit berdiri. Demikian pula tanpa solat Islam sulit untuk hidup. Dan ketinggiannya adalah jihad, dengan jihad Islam akan tinggi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan tentang akar dari semua itu, yang di atasnya berdiri seluruh dasarnya. Rasulullah SAW memegang lisannya yang diberkahi dan bersabda, jagalah ini. Muaz radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah kita dimintai pertanggungjawaban atas ucapan kita? Rasulullah SAW menjawab, semoga ibumu menangisimu wahai Muaz. Adakah sesuatu selain lidah yang membawa manusia ke dalam api neraka dengan muka yang terbalik ke bawah? Dan kita miskat, semoga ibumu menangisimu adalah sebuah ungkapan yang sering digunakan oleh orang Arab sebagai peringatan untuk mengingatkan sesuatu. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa lisan yang selalu kita pakai bagaikan gunting yang memangkas. Semua amalan akan ditimbang sehingga akan diketahui bahwa ucapan yang sia-sia dan yang dilarang oleh syariat dapat menyebabkan seseorang masuk neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa orang yang mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang mengucapkannya terkadang tidak menganggapnya sesuatu yang penting, tetapi karena ucapannya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di surga. Sebaliknya, ada orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia menganggap bahwa ucapannya itu remeh, tetapi akibat ucapannya itu ia telah dicampakkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ia dicampakkan hingga jauh ke dalam neraka, seperti jauhnya antara timur dan barat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga dua hal, yakni ia tidak akan menggunakan keduanya untuk perbuatan yang dilarang, yang letaknya di antara dua bibir, lisan, dan di antara dua kaki, yaitu kemaluan, maka aku menjamin surga baginya. Barang siapa menjaga dua hal, maka aku menjamin surga baginya, yaitu kemaluan dan lisan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan oleh kedua hal tersebut. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa apabila seseorang mengucapkan suatu ucapan dengan tujuan agar orang lain tertawa, maka dia akan dicampak dalam neraka jahanam sejauh antara bumi dan langit. Sufyan As-Saqafi radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang paling engkau takutkan atas umatmu? Rasulullah SAW bersabda sambil memegang lisannya, ini yang paling aku takutkan. Dalam kitab Mishkat. Selain hadis-hadis di atas, masih banyak riwayat dengan judul yang berbeda yang membahas tentang masalah ini. Seharusnya seseorang menjaga lisannya dengan baik. Sesungguhnya manusia harus mengingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari lisannya, walaupun tidak bermanfaat, paling tidak harus berhati-hati agar tidak mendatangkan musibah apapun. Seorang imam hadis dan fikih termasyur, Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala berkata, saya telah melakukan suatu dosa yang mengakibatkan saya tidak dapat sholat tahajud selama 5 bulan. Seseorang bertanya, dosa apakah yang telah engkau lakukan? Ia berkata, ketika ada seseorang yang sedang menangis, saya berkata dalam hati bahwa dia adalah ahli riya dan kita hiya. Betapa buruknya akibat dari bicara sia-sia di dalam hati.
betapa buruknya akibat dari bicara sia-sia di dalam hati. Sedangkan kita sering mengucapkan kata-kata yang lebih keras dengan lisan kita mengenai orang lain, dan kita sering berkata tanpa alasan. Apabila ada perselisihan antara kita dengan mereka, biasanya kita akan menuduh yang bukan-bukan, serta tidak ragu-ragu untuk mencacinya. Kebaikan orang lain kita anggap sebagai suatu aib, dan keburukannya kita anggap sangat besar bagaikan gunung. Masya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, "Ma min rajulin kana yuwattinul masajid fashaghalahu amrun aw illatun summa 'ada ila ma kana illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbasha ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadim." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang laki-laki sudah terbiasa ke masjid, lalu ia disibukkan oleh suatu urusan atau jatuh sakit, kemudian dia kembali lagi kepada kebiasaan baiknya itu, maka Allah SWT pasti ridho padanya. Sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi kepada orang yang berpergian itu ketika dia kembali." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, halaman 186. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika seorang laki-laki sudah terbiasa di masjid, lalu dia disibukkan oleh suatu urusan atau ia jatuh sakit, kemudian dia kembali lagi daripada kebiasaan baiknya itu, maka Allah SWT pasti ridho terhadapnya. Sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi kepada orang yang berpergian itu ketika dia kembali." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Inna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna lil masajid autada al malaika jalasa uhum. In ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aluhum wa in kanu fi hajatin a'auhum wa qalu jalisul masjid ala salas khisal akhim mustafad aw kalimatin muhkamat aw rahmatin muntadarah." Dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya semua masjid itu mempunyai pasak. Malaikat adalah teman duduk mereka. Apabila mereka tidak hadir, para malaikat akan mencarinya. Apabila mereka sakit, para malaikat pun akan menjenguknya, dan bila mereka mempunyai keperluan, para malaikat akan membantunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Orang yang duduk di masjid itu tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, saudara yang berguna. Yang kedua, kata-kata yang mengandung kebenaran. Dan ketiga, rahmat yang senantiasa ditunggu-tunggu." Keterangan: semua masjid itu mempunyai pasak, yakni orang-orang yang suka datang, yang suka dengan masjid, sering duduk di dalamnya untuk beribadah dengan posisi yang mantap, seperti mantapnya pasak yang tertancap di permukaan tanah. Saudara yang berguna, bersahabat dengan seseorang yang soleh, pasti dapat memberikan manfaat berupa nasihat, bantuan dan sebagainya. Al-Fathur Rabbani, kata-kata yang mengandung kebenaran, kata-kata seperti ini lebih mudah diperoleh di dalam masjid daripada di tempat lainnya. Misalnya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, atau bertemu dengan orang alim yang soleh dan sebagainya. Rahmat yang senantiasa ditunggu-tunggu telah jelas dalam keterangan lain bahwa orang yang duduk di dalam masjid akan dimohonkan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Orang yang duduk di dalam masjid akan dimohonkan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani jilid 3 halaman 150. Insya Allah dari mulai apa kita baca, kita dengar, menjadi i'tibar. Kita niat mengamalkan, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim. Mas Fajar masih sini? Hah? Pulang mana nih?